Bila masa dia serang selain daripada Melayu, selain daripada Islam. Tolong abang Ustaz. Tolong abang Ustaz. Time dia berkawan dengan DAP, kan? Belagak ni. Mulut muncul belagak. Undi DAP, undi DAP. Time dia berkawan. Kan? Dia entah Melayu juga. Dia entah orang Islam juga. Hari ni DAP tak duduk dengan mereka pun. Dia hantam kita juga. Dia kan hantam DAP pun. Ha. Ada nampak dia pun hantam DAP? Marah DAP, hantam DAP lah. Ya. Hampa tu, jadikan DAP tu asbab ya. Hampa kan hantam DAP pun. Ha, setuju lah Asyik dia ni. Ha, hampa bukan hantam DAP pun. Tak pernah dihentam pun DAP. Mangsa dia siapa dia? Islam juga. Mangsa dia pun siapa dia? Orang Melayu juga. Ha, apa mau kena diingat ni buat-buat pas ni? Ha. Siapa nak buang lebay pula? Dah ni lebay aku beli, bukan hang beli. Mohon apa sungguh eh? Semua orang tahu. Pas dia akan serang orang Melayu, serang Islam. Pas ni musuh Islam. Dia musuh orang Islam. Dia tak boleh tengok orang Islam, dia nak kira nak serang. Ah, assalamualaikum Pak Yus. Selamat tengah hari Pak Yus. Waalaikumsalam. Nampak? Konon nak marah DAP tapi hentam kita. Marah DAP hentam Melayu. Marah Cina hentam Melayu. Tanah bagi kat Cina. No, Cina pada Cina dah pergi tu. Apa manfaat tak boleh kat kita. Cina Malaysia ni ada can lagi lah. Duit-duit di Malaysia. Dia belanja kat dalam ni. No, dia bang Cina tau. Ha. Tu kata, mereka ni tak boleh mereka. Ni kuncu-kuncu ni. Ni kuncu-kuncu pembenci Islam. Pah ni. Ha, pembenci Islam mereka ni. Tak boleh tengok orang Melayu. Tak boleh tengok Islam ke dia hantam. Ha, kecuali selalu macam mereka. Ha, Pak Yus agak-agak Islam ke hari-hari duk fitnah orang. Ha, itu yang saya berusaha untuk sedarkan ni. Jangan duk fitnah orang. Mana ada Melayu macam kau lah jilat DAP. Bila hang serang DAP? Ha? Bila hang serang DAP? Waalaikumsalam. Ha? Bila hang serang DAP? Anak marah DAP yang tak DAP. Memang kami ba. Alah konon nak jadi pasal, nak buat pasal. Ha. Kita tak sokong mereka. Mereka kata kita tadi baru DAP. Baru ada DAP. Ha, marah DAP, marah DAP. Marah apa kami? Assalamualaikum, apa khabar? Abang baik. Ha, betul Pak Yus. Nampak? Sebab tu aku bubuh ya lepas ni. Aku hantam ya. So dia bagi muka ya. Aku tutuh ya. Kan? So sembang ulama lah sekarang ni. Ya, ya, ya. So saya nak sembang-sembang ulama. Eleh, ulama apa? Eh, kerja serang orang Islam ya. Duduk-duduk dia wujud-wujud dia serang orang Islam ya. Tak ada serang benda lain lah. Dia cukup benci dengan Islam ni. Buat-buat apa ni? Mana dia serang bangsa lain? Serang orang agama lain tak ada. Dia serang Islam ni. Cermat apa? Apa cermat? Musuh Islam ni pas sebenarnya. Ha, salam Ustaz. Hai. Hai Pak Yuhan. Waalaikumsalam. Ha. Buka-buka apa nama sunat angin dah? Dah. Bukan naik angin. Pasal mereka ni suka serang orang Islam. Ha. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ni orang duduk semayang tu. Ha? Pergi lah semayang. Pergi lah semayang. Hang buat apa? Hang tak semayang. Ni kata mereka ni. Popopah ni. Torut. Ha. Yelah tu backup lagi. Dah nak serang. Habis serang DAP tengok. Nanti aku backup ke tak?
Habis sama adik Abie. Ha. Ha, ha, sama adik Abie. Aku tak nak backup lah, bilang sama adik Abie. Pergi lah. Ha. Pergi lah sama. Habis sama dia bawah. Dah benci sangat adik Abie kan. Habis sama dia bawah. Kesan sama batang ni. Ha. Tak usah tanya lah, duduk dengar sudah lah. Cerita politik ke apa ke, duduk dengar dulu. Ha. Pak Yus, aku agak dari undi PAS masuk juga tu Dajjal. Ha. Kan? Undi Pak Yus dapat Guang Eng. Alah, nak marah Guang Eng marah lah. Kan? Betul tak? Seimbang. Orang tak sokong dia. Dia tu kata apa, kita nak marah DAP. Dia sabit kita. Padahal aku benci PAS ni sebab dia pembenci Islam. PAS ni pembenci orang Islam. Ha. PAS ni pembenci orang-orang Islam. Dia tak boleh tengok orang Islam, tengok ada cok, ada nanduk tak warna putih. Ha, ada hijau nanduk warna putih, ha tu. Ha, geng dia tak ada, sorry. Sokong baik-baik cakap. Ha, nak buat apa? Ha, pergi hentam DAP. Ha, antara nak hantam lah DAP. Bohong lah. Ha, apa ingat dia nak hantam janda dia? Ha? Tengok paha gebu apa semua. Dia teringat paha gebu janda dia. Dia tak nak ni lah. Tak nak dia hentam lah. Ha. Tak? Aduh pula. Nak politik-politik lah. Ha? Jangan duk serang Islam. Ini politik sibuk nak menyerang Islam. Politik sibuk nak guna politik untuk serang Islam. Politik bukan untuk menyerang Islam. Apa ni musuh Islam ke apa? Apa? Ha? Musuh Islam. Awak tak perhati kat Islam siapa? Tak suka aman damai, tak suka. Memang setan. Iblis. Bang kena. Bang kena beletiak aku. 3 jam aku boleh beletiak aku. Jangan mami. Ha? Tak ada lah. Kami tahu lah apa bermusuhan dengan orang Islam. Tak duduk dengan dia musuh Islam. Tahniah Pak Yus Bukit Gantang Pulau Pembek. Ha, nampak tak ucap tahniah. Jijik lah tengok host macam kau Yus jijik. Apa hang tak kata apa? Jijik eh. Dengar kau kena buah pukul out dia. Ha, kena buah kerah dengan aku. Ha, memang apa ni bila masa dia serang link pada Islam. Dia serang Islam ya. Oh, Keji Manis kata saya sokong Pak Yus sekarang. Hai, pelik eh. Sokong Pak Yus sekarang ni. Hai, it's okay Encik Yus. Benda ni benar-benar patut jadi. Ha? Ha, itulah. Kan? Jangan bimbang lah DAP. PAS tak nak serang apa eh. Janda dia tak nak serang eh. Tapi dia jadikan DAP tu sebagai sebab dia boleh serang Islam. Dia tujuan dia nak serang Islam ya. Apa poin yang dia boleh serang orang Islam? Dia ibarat macam ni. Ni papan target. Ni orang Islam. Dia letak DAP kat tengah-tengah. Dia letak DAP kat tengah-tengah. Lepas tu dia sahaja, dia bukan tembak DAP. Dia hentam mari. Dia hentam mari. Dia bubuh cukup-cukup. Sini dia tak bubuh. Sini dia kata, aku nak tembak putih ni. Aku tembak putih. Tapi dia hentam mari. Ha, ini nak buat kapal pokok PAS ni. Sebab apa? Dia paling benci dengan orang Islam. Ha, pantang. Dia tengok kita pakai kepiah, dia saja berkepiah. Dia kata kepiah dia saja. Ha, macam Zio ni, sungguh. Macam Zio ni pokok ni. Ha, beringat tu. Aku bagi peringatan kat Abang. Mama je. Waalaikumsalam. No? Ha. Puak-puak kapiang. Siapa dia puak-puak kapiang? Anak kata kat siapa? Faham Pak Yu? Alhamdulillah. Ha. Anak kata siapa dia puak kapiang? Ha? Anak kata siapa abang tu terang lah. Ha. Macam aku cakap direk. Hadiah awang baru. Ha. Direk. Ha, kata kat siapa kapiang? Ha, kata kat siapa? Ha. Aku ke cakap direct. Tak ada lapik-lapik.
Hadiah orang mandi bogel, saya tak dalam, saya tak nampak, saya tak tahu. Ha tu saya tak tahu. Kalau dia mandi bogel apa baby kat dia. Kan? Kita pun tak tentu. Tak baik, tak baik cerita orang mandi bogel, tak baik, tak baik. Ada gila, ada gila, ada gila. Ada kain basah ke, ada kain basah ke kat rumah. Aku pun tak tentu, kan? Tak baik. Aku cakap Pak Yus kapiak laknat. Oh, laknat. Kesian kan, ustaz. Jadi aku. Hang kata lagu tu. Itu ajaran pahal tu. Boleh tak blok aku? Nur Aini. Nur Aini. Jangan ke mana-mana. Stay on. Lagi bini aku turut. Nur Aini. Ha? Ingat tu? Tak baik. Cerita orang mandi telanjang tak baik. Orang mandi tak baik. Meluat. Meluat tu kuih-kuih suka lah tu. Meluat tu kuih-kuih suka lah tu. Intai eh? Kau intai eh? Aku tak mau tanya sungguh ke tak. Aku tak mau tanya. Tapi kalau lalu, ada kata lalu kau terima lah. Tak lalu tak apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, jaga diri baik-baik lah. Ingat, kita kena berwaspada dengan PAS kerana dia sangat benci dengan orang Islam. Dia memang sangat-sangat benci. Anak-anak hampa dia akan rosak kan. Jadi pengikut dia. Dengan hampa dia musuhi. Hampa ingat eh, anak-anak hampa akan jadi orang suruhan mereka. Akan jadi orang suruhan mereka, menjadi penyembah mereka. Pemuja dia, jaga. Dia akan buat anak-anak muda jadi pemuja PAS. Nauzubillah. Betul macam Zionis, betul. Jadi beringatlah, wahai saudara-saudara aku, ingatlah. Bawalah slogan ni. Belia benci PAS. Assalamualaikum, minta komen sikit. Ahli DAP kahwin sejenis. Hang lah komen. Hang kata nak hantam DAP. Ni masalah dia. Pi hantam. Hang kata nak hantam DAP. Tapi masalah dia hantam orang Islam. Habis hantam dia. Habis hantam dia. Alhamdulillah keturunan aku selamanya PAS. Jahanam. Jahanam. Nah. Lingkup. Orang nak keturunan kita ni jadi orang Islam, orang soleh. Dia jadi PAS. Bodoh tu. PAS tu bukan Islam pun. Ya Allah. Apa ni orang? Tak jadi PAS balik. Sampai bila orang pun nak celahu lagu ni? Sampai bila? PKR tu liberal lah. PAS pun liberal. PAS pun liberal.